parfumnya itu. Yang kedua apa, Yi? Yang kedua itu Man, welcome back with me. Nah, biasanya ngeliat aku sendirian, sekarang aku sudah ditemani oleh manusia ini. Halo, Bang. Dia adalah, coba kenalin dong namanya. Nama gue adalah Sultan. Kalian Kasi, bisa guys tahu ya dari Instagram gue. Iya, Muhammad Fahril. Oh iya, dia ya adalah Muhammad Fahri. Kita udah temen lama banget ya, iya, dari SMP. SMP dan anjir, sekarang dia udah menjadi sultan. Anjir, dan amin. Tiba-tiba telepon, Nar, ayo kita bikin konten tentang parfum. Terus gue kayak, ya gak ya gitu kan, terus kayak gimana. Dan akhirnya jadilah sekarang nih, teman-teman bisa lihat semua. Kita kayak lagi jualan parfum. Ini koleksinya dia sebanyak ini gak dibawa semua katanya. Dan ini koleksi aku dan dia juga banyak sekali, guys. Ini gak diturunin semua katanya. Nah, bohong. Ya deh, pokoknya tonton terus video kita. Jangan di skip videonya and keep on watching. And now let we start. Nah, kita bakal bahas 3 komponen nih. Yang pertama itu packaging dari masing-masing botol si parfum ini. Terus yang kedua? Terus yang kedua kita bakal bahas aroma dari parfum-parfum yang ada di depan kita ini. Nah, yang ketiga adalah ketahanan lamanya dia. Maksudnya berapa lama sih wanginya itu bakal tahan di badan kita kalau kita pakai. Oke. Okay. Nah, yang pertama kita bahas dari parfum cewek dulu kali ya. Oke. Nah, di sini aku punya dari Salvatore Ferragamo yang serinya Signoria seperti ini. Kalau dari packaging botolnya, dia ini persegi panjang kotak gitu. Tapi kalau buat traveling terlalu besar dan terlalu makan tempat, jadi lebih baik dipindahin gitu loh. Terus aromanya ini, dia sweet, terus ada rose-rose-nya gitu, floral bunga. Dan a bit spicy. Terus aku udah pakai ini tuh, lihat, udah sampai segini, jadi lumayan sering pakainya. Dia cukup tahan lama ya, sekitar 6 jam sampai 8 jam gitu. Next, ke parfum cowok ini yang pertama yang bakal gue bahas itu yang Zara Silver. Ini yang se-box 2 itu nggak sih? Iya, ini isi box, satu box isi 2 yang silver sama yang gold. Terus ada juga ini sama Blue Spirit juga si silver. Oh, jadi dua-duanya ada satu kotak tuh dua itu. Silver dulu, yang ini tuh packagingnya. Ini tiga-tiganya ya, packagingnya itu tuh menurut gue kayak gampang dibawa kemana-mana nggak sih? Kayak kecil begini, terus juga gampang dimasukin ke tas yang kayak tas sling bag biasa aja. Terus juga untuk wanginya itu, dia wanginya tuh soft gitu, bukan yang tipe strong, kan ada tuh yang nyengat-nyengat gitu kan. Nah, ini ketahanan lamanya itu menurut gue lumayan ya, tapi kan karena dia EDT ya, bukan EDP, jadi nggak terlalu lama seharian gitu. Jadi ya bisalah untuk 5-6 jam gitu, kayak kita misalnya ke kondangan gitu. Tapi kalau untuk ruangan terbuka, apalagi kayak misalnya kita kalau misalnya naik motor nih kemana gitu, kayak lebih cepat hilang gitu daripada kita di dalam ruangan. Oke, selanjutnya rekomendasi parfum cewek yang kedua yaitu Coach. Ini adalah Coach yang floral, tutupnya udah hilang atau kemana. Ini wanginya sweet juga. Terus menurut si Fragrantica, dia ini main accordsnya tuh white floral, sweet, fruity, citrus, and floral. Jadi emang floral gitu, floral yang manis gitu loh. Dan dia ada tiga pilihan. Tiga varian. Tiga pilihan, ada yang ini aku 90 ml salah satunya. Dan dia tuh ini ya termasuk baru ya, iya. Baru keluar 2018 gitu, dan wanginya senek itu. Seenak itu. Tahanan lamanya juga ya lumayan lah, dia tuh EDP sih. EDP ya. Jadi pasti lebih lama dari EDT lah ya. Iya, benar-benar lebih lama, 6 jam gitu lah. Terus ini udah sampai habis ini. Aku suka. Terus rekomendasi parfum cowok yang kedua menurut gue itu yang Zara lagi. Ini dari Zara, emang gue suka Zara ini yang For Him. Ini tuh isi 2 sebenarnya, tapi yang satu tuh udah habis, jadi udah gue buang deh kayaknya. Ini yang satu lagi itu gue jujur kurang suka karena dia sport. Sport gitu, jadi warna biru bukan sih? Iya, yang warna biru gitu. Iya. Ini tuh kayak seri satu boxnya yang lebih mahal gitu loh harganya. Yang ini tuh yang jarang diskon. Kalau yang ini tuh suka diskon gitu kan. Ya, yang ini tuh wanginya gue suka karena dia nggak terlalu nyengat juga kayak yang Zara Gold sama Silver tadi nih. Wanginya tuh kayak woody-woody, terus nggak terlalu, kalau nyengat tuh apa sih, spicy ya? Iya.
Ya gitu deh pokoknya. Jadi soft gitu. Ah, ya? Dia wanginya soft gitu. Terus juga untuk ketahanannya. Oh ya, untuk packagingnya juga dia sama kayak gini, jadi kecil gitu kan, jadi bisa dibawa kemana-mana, even itu juga bisa dibawa, kadang gue bawa di kantong gini. Sumpah. Iya, bawa di kantong gini aja, kayak gue males bawa tas gitu kan, jadi tinggal taruh di sini, tinggal semprot-semprot pas udah mau nyampe suatu tempat gitu. Terus juga untuk ketahanan lamanya ini lebih lama daripada yang Zara Silver sama Gold. Tapi sama-sama EDP, EDT ya? Atau Perfume ini aja? Aduh, ini apa sih? Ah, ini EDT, EDT. Oh. EDT juga. Okay. Ya, tapi lebih lama aja sih wanginya itu tahan lamanya daripada si yang silver sama si gold tadi. Next, rekomendasi cewek yaitu this guys. Ini adalah Miss Dior yang Blooming Bouquet. Ini cute banget packagingnya tuh kan, sampai ini tuh beneran pitanya sih anjir, lucu banget. Lucu ya. Lucu banget, tapi bukan pita, emang beneran pita dari apa sih? Keramik gitu loh. Untuk wanginya dia ini floral, rose, fresh, agak-agak wangi, ada sentuhan buah-buahan, terus musky dan powdery. Jadi kayak agak sedikit bedak berarti ya, kayak wangi bedak, tapi enak. Enak banget, dan ini salah satu yang best seller dari Dior, selain Jedore or Joy-nya, ini Miss Dior terbaik. Dan tahan lamanya juga, tahan lama lah ya, ini kan parfumnya lumayan lah. 5 jaman gitu, terus kayak semprot-semprot kalau buat kondangan. Next, selanjutnya yang gue rekomendasiin ini dari YSL, ini yang body kurus gitu. Beda guys, Sultan tuh YSL. Lu juga lebih mahal dari YSL ya, tolong. Ini tuh sekali lagi gue suka yang wanginya soft-soft gitu. Kalau yang ini tuh wanginya tuh kayak apa sih? Kayak balsamic, terus juga kayak woody-woody gitu. Terus juga ini ada gak sih di Indo? Kayaknya nggak tahu deh, gue nitip sama tante gue. Nitip sama tante gue yang ini. Terus juga kalau untuk segi packaging juga dia kan emang sih lucu besar, apa ya? Besar gitu kan, jadi agak makan tempat sih, tapi nggak, bukan kalau yang ini kan kayak kotak gitu kan, gue kayak susah lebar gitu di tas juga. Kalau ini kan langsing gitu kan, bisa diselipin juga. Terus juga apa namanya, ini tahan lama banget sih ini. Padahal bukan parfum ya? Bukan ini parfum ini juga. Anjir. Terus harga juga harga tuh nggak ngebohongin nggak sih kadang? Iya, terus ini EDT juga, bukan EDP, tapi wanginya tuh tahan lama. Gitu, jadi suka sih gue sama yang ini. Selanjutnya kita ke USL. Ini adalah salah satu yang lagi hits juga, yaitu USL Black Opium. Yang dibilang wanginya ini dia mirip-mirip si Baccarat, tapi menurut aku cukup beda sih. Coba deh, aku cium ini sama yang ini. Beda tau, nah kalau yang ini tuh kayak kesan pertamanya tuh first impressionnya tuh lebih nyengat gitu gak sih? Kalau yang ini lebih soft. Itu lebih soft, terus enak banget. Yang Black Opium ini, terus liat dong packagingnya tuh. Itu tuh banyak banget di kayak, itu gak sih? Kayak hand carry gitu suka ngejustipin yang kayak gini-gini gitu loh. Iya, yang ini iya, saking dia viralnya gitu dari YSL itu. Ya, aromanya juga enak, manis ya. Floral juga sih, namanya cewek kebanyakan floral sweetie gitu loh. Terus tahan lamanya juga lumayan, tapi emang gak terlalu tahan lama dibandingkan dengan si Baccarat yang nanti akan aku jelasin. Next, selanjutnya yang bakal gue bahas itu dari Bulgari. Ini tuh enak banget guys. Ini tuh wanginya tuh masih sama kayak tipe-tipe yang tadi gue bahas. Ini tipe-tipe yang soft gitu, kayak aromatik-aromatik gitu. Coba deh Nara, cium deh. Enak kan? Maksudnya kayak bisa dipakai, gitu, bisa buat dipakai buat cowok-cewek gitu. Juga kan, unisex. Terus gitu. Terus lucu deh packagingnya. Packagingnya juga lucu gitu, tapi tipis, emang dia tipis. Agak lebar sih. Tapi karena dia tipis, jadi nggak terlalu makan tempat gitu. Tapi apa namanya, nggak bisa dibawa ke kayak di kantong-kantong gitu kan. Kalau gue suka yang simpel-simpel kayak gini, langsung masuk gitu ya, masuk kantong gitu kan. Kalau yang ini tuh nggak bisa, harus pakai tas gitu kan. Terus juga dia untuk tahan lamanya, sumpah gue lupa yang ini tahan lamanya gimana. Ini soalnya udah habis guys, saking enaknya, saking gue sampai ke misalnya ke SMB pun gue pakai kayak gini-gini aja. Kalau sih guys, SMB mainannya saking enaknya wanginya, soalnya tuh enak banget gitu. Oke. Jadi tahan lamanya kayaknya gue lupa deh.
Ya lumayan lah ya. Iya, lumayan lah ya. And the last yang bakal aku rekomendasiin adalah ini. Kayak semua orang juga tahu ini gak sih? Ini tuh iya, itu. Diomongin banyak orang, apalagi tahun 2020 awal tahun nih. Sampai ada suatu body lotion yang wanginya tuh kayak gitu. Sumpah? Iya, oh, ya, ada. Banyak gitu loh, dupes lokalnya gitu wanginya. Ini tuh wanginya, tapi menurut aku dia tuh terlalu strong, warm spicy gitu. Terus woody loh, dia tuh beda dari yang varian yang parfum yang aku punya yang rata-rata sweety, terus floral gitu. Dia tuh woody, dan top notes-nya itu dia jasmine. Dan teman-teman tahu ada apa? Saffron, guys. Ada saffron ya, jelas banget ini semahal itu harganya karena dia mengandung saffron. Terus dari packagingnya juga cute sih. Uh-uh. Ya, si kecil nggak makan tempat, gak terus makan lucu. Tempat. Emang ya udah ini parfum mahal, udah ketahuan gitu nih parfum mahal. Terus dan tapi emang banyak yang palsunya. Palsunya gitu. Soalnya saking terkenalnya kan lagi booming banget kan si bakarat ini. Kayak ada yang jual cuma ratusan ribu tuh banyak. Pada terus oh ya sebenarnya dan juga banyak yang nyamain sama Burberry For Her ini tuh yang baru juga dia katanya mirip nih wanginya sama si Baccarat tapi menurut aku strongnya itu jauh lebih strong si Baccarat tapi itu sweety manis enak sih si Burberry ini tuh baru banget guys btw ini punya nyokap sih mama aku pinjem ya parfumnya nah gitu jadi kalau antara dua ini dan harganya juga dua kali lipat 2 sampai 3 kali lipat ya daripada si itu daripada Baccarat ya. Ya better ini sih kalau yang lebih affordable tapi untuk invest this tahan lamanya luar biasa kayak aku pakai 2 semprot gitu seharian sampai teman-teman tuh nanya pakai apa sih this guys love you so much dah. Oke, yang terakhir ke gua bakal bahas ini dari Calvin Klein ini udah habis guys. Tuh, ini yang paling gede, paling kecil. Ini guys. Kecil banget, yes. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Tapi tuh ini dari sisi packaging dulu ya gue bahas. Ini tuh nggak enaknya karena dia tuh begini tuh. Kayak yang buat di. Iya leher terus sama tangan. Di tangan doang. Jadi bukan yang spray gitu. Jadi apa? Kalau kita bawanya asal-asalan tuh gampang tumpah gitu. Terus untuk wanginya, gue sih sebenarnya suka-suka aja. Tapi buat yang ini yang cek kawan kelihatan gak sih tulisannya udahlah ya. Kelihatan. Wanginya itu kayak ada aqua aromatik gitu. Jadi gue kurang suka sih, lebih suka sama yang ini. Yang ini wanginya kayak yang lain itu soft gitu. Jadi enak gitu, lebih tumben enak ya, daripada parfum cowok wanginya soft gitu biasanya ya. Kan woody terus. Atau enggak yang kalau yang nyengat apa sih namanya? Ya gitulah yang nyengat-nyengat gitu. Gitu. Ya, yang spicy gitu. Tapi kalau gue rata-rata sih gue lebih suka yang parfum yang wanginya soft bukan yang terlalu nyengat gitu. Oke deh, itu okay. Aja. Nah, kita udah nih ngasih 5 rekomendasi parfum cewek dan cowok. Terus kita mau tahu parfum apa yang menurut lo dulu deh yang menurut lo tuh paling favorite dua deh. Yang daily sama yang buat special occasion gitu. Kalau nah, yang daily dulu nih. Yang daily yang inilah guys. Apa ya? Zara Gold. Okay. Ini tuh softnya tuh enak banget kayak dipakai cewek juga enak nggak sih? Nar, wanginya. Adik gue punya deh. Enak banget. Wanginya. Tapi yang ini enak, maksudnya dengan harga di bawah 500.000 ini kan 2 biji 300. Cuman 300 tapi sekarang udah naik anjir 400 799 udah naik lagi jadi 400 harga terakhir kan tolong Zara harganya kemarin gue baru lihat ya ini udah 399.902 gitu tapi ini enak sih buat daily ya iya buat daily kalau okay. Untuk special occasion itu yang nah, ini special occasion YSL tahan lama guys soalnya wanginya ya. Terus kalau lu nak yang mana yang lu paling suka? Kalau aku sih buat daily, aku rekomen yang Coach Floral ini, yang tutupnya udah nggak tahu kemana dan isinya udah segini. Ini tuh wanginya dia segar, manis, manisnya manis segar yang nggak manis terlalu giung-giung, warm spicy gitu lah, terlalu nyengat banget nggak, enak banget dan tahan lamanya tuh banget. Terus kalau untuk special occasion, I go for this. Ini adalah Miss Dior. Yang blooming bouquet, aduh, ya begitulah. Nggak kelihatan. Ini enak, apa ya, special occasion kalau pergi malam-malam acara penting gitu, kondangan. Ini enak banget.
perciri khas gitu loh, dibandingkan harus bakarat yang wanginya kayak sejuta umat udah Kayak udah pakai bakarat gitu, sampai ada yang tadi gue bilang yang body lotion gitu pakai wanginya tuh mirip banget bakarat gitu. Itu saffronnya sih bikin mahal dia. Well, sekian dulu videoku kali ini bersama dengan Sultan Bekasi ngomongin perfume. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. And see you in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.